SP anti galau, mantap mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe Super Sinar 77 dan Super Sinar Vlog. Mantap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat seluruh petani walet mancanegara. Alhamdulillah hari ini kita on perdana lagi guys. Ini salah satu binaan kita juga ya, yang mempunyai gedung terkecil di dunia ya. Gedungnya itu ukuran 1 meter setengah kali 10 ya Pak Ji. Alhamdulillah, sudah panen berapa itu Pak Ji? Sekarang 1,5 kilo. Wih, 1,5 kilo guys, merinding ini guys ya. Ukurannya cuma 1 meter setengah ya, kali 10 meter panjang ya. Alhamdulillah, dan sekarang saya lagi diberi kepercayaan oleh Pak Haji RBW kedua. Ukuran berapa ini Pak Haji? 6 kali 12 4 lantai ini Pak Haji. Nah, ditemani dengan bos besar. Nanti nonton YouTube ya. Iya. Oke, okay, cheers dulu bro. Wah, ini dia guys. Oke, okay, di sini kita gunakan SPN 3 galau, peak revisi 3 dan tarik inap bayangan. Lokasinya di mana ini Pak Haji? Towa 1 ya? Oke, lokasinya di Towa 1, Kabupaten Kolaka ya? Kabupaten Kolaka. Oke guys, seperti biasa sebelum saya onkan, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RBW ini. Simak baik-baik, 6 kali 12 4 lantai ya. Seperti apa tata ruang yang benar, ikuti terus video saya. Oke, ayo. Ih, mantap ini guys. Jadi on perdana ini maghrib. Ini Pak Dimas malam-malam. Ya, kalau punya Bapak Dimas itu kita onkan malam hari. Kalau ini maghrib guys ya. Karena jadwal saya sangat padat. Saya harus selesaikan, pokoknya 2 hari ini harus selesai Sulawesi Tenggara. Karena saya mau lanjut ke Sulsel. Ah, ini anaknya Pak Haji kayaknya yang saya ketemu di bandara ya. Wah. Kenapa? Dia kemarin mau ke Jakarta ya? Iya. Oh, ke Jakarta. Hampir saya bawa di Turki Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, izin saya pakai sepatu ya Pak Haji. Karena saya mau jelaskan dulu ampli yang kita gunakan ya. Karena ampli ini sesuai pesanan pemilik gedung. Awalnya kita mau pakai SM Garuda, tapi pemilik gedung maunya ampli rakitan ya. Karena ampli rakitan susah kita dapatkan, stoknya terbatas, dan juga harganya lumayan menguras ini guys. Oke. Ayo. On perdana maghrib guys. Ini dia guys, ampli yang kita gunakan ya. Ampli yang kita gunakan yaitu ampli, bukan sulap, bukan sihir. Ampli rakitan guys ya. Ini sesuai pesanan pemilik gedung. SP anti galau, peak revisi 3 inap bayangan yang sudah terbukti ya. Oke, untuk settingan mid dan treble ya. Untuk ampli rakitan, kalau ampli LAD itu biasanya mid jam 12, treble jam 11 ya. Tetapi kalau ampli rakitan saya umumnya mid jam 10, treble jam 11. Untuk inap arah jam 7.30, panggilnya jam hampir sama 7.30 karena menggunakan tweeter magnet. Wah, yang tidak kalah seru guys, ini dia. Ini apa namanya nih bro? Ini onde-onde ya? Iya. Onde-onde. Ini dulu bro. Ini sudah dibaca-baca nih bro. Sudah. Sudah. Siapa yang baca bro? Orang. Orang situ. Iya. Andalan saya ini guys. Siapa anak pertama? Itu yang dibawa tadi yang perempuan. Oh, yang perempuan baru kamu? Bukan. Ada lagi kakak saya. Oh, ada lagi. Itu lagi. Tapi nanti yang ambil gerung walet kamu ya? Iya. Wah, mantap. Ayo kita makan dulu guys ya. Ini onde-onde. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, saya jelaskan tata ruang yang benar pada RB ini. Kita turun ke ruang inap. Ayo. Makan onde-onde kameramen, lambat. Makan dulu. Biar Bu, saya jelaskan tata ruang dulu ya, Bu. Oh, sorry. Saya lupa matikan. Minta tolong dulu cabut listrik dengan akinya. Siap. Saya lupa matikan suara. Tahu, kabel listrik dengan akinya satu. Oh, iya. Mantap, guys. Ini Bu Haji jago bikin kue ini. Kita bikin kah ini Bu Haji? Apa? Onde-ondenya? Iya. Weh. Mantap ini Bu Haji. Bikinnya karena seperti di atas di rumah, mudah-mudahan seperti juga. Amin ya Allah. Ini Bu Haji yang punya gedung 1 meter setengah, guys. Ya, alhamdulillah. Ibu Sultan ini, Ibu Sultan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia tata ruang versi TWB ya. Ada yang bilang bahwa menggunakan karpet merah itu tidak bagus karena burung katanya banyak mati di sini. RB binaan saya yang punya ibu ini yang pertama itu menggunakan karpet merah di dinding. Alhamdulillah sekarang luar biasa sekali perkembangannya ya. Jadi jangan dengar orang, yang didengarkan itu bukti nyata ya. Oke, di sini kita kasih formasi 212 karena lebar 6 meter kita bagi dua ruang bagi sekat tengah ya. Bagi sekat tengah dua ruangan. Jadi di sini formasi 212 karena ada rimbalok di sini. Ini rimbalok pembatas ya. Jadi di samping rimbalok ini kita kasih lagi formasi 212. Jadi jaraknya ini kurang lebih 3 meter. 3 kali 4 itu formasinya 212. Jadi di belakang lagi ini 3 kali 4 kita kasih formasi 212 lagi saling berhadapan ya. Ah, oke. Terus sekat bagi dua ruangannya pas sampai di sini. 6 kali 12 kita bagi tengah. Kita sisakan di sini kurang lebih ini kalau enggak salah ini kurang lebih 2 meter ini guys. Ya. Kurang lebih 2 meter guys. Ayo. Hey, enak sekali guys onde-ondenya. Lanjut lagi guys. Larnya ada di sini. Ukuran 1 meter 20 kali 1 meter teknik 3 suara. Cuman posisinya tweeternya ini berbeda ya. Biasanya lantai dasar di sini. Biasanya lantai dasar di sini ya. Tetapi karena ini versi katanya versi Bang Aco ya. Versi Bang Aco dan Bang Ocah ya. Tweeternya turunkan karena aksesnya agak sulit di sini guys. Jangan sampai nanti suara memantul karena di sini ada rimbalok di depan ini ada rimbalok guys. Nih. Nah, itu ada rimbalok ya. Itu sana. Nah, makanya diturunkan tweeternya. Jadi formasi tweeter, penempatan tweeter tarik semua harus harus sesuai dengan kondisi ruangan juga. Jangan asal pasang ya. Oke, di belakang tweeter tarik ini di belakang lar kurang lebih 4 meter di belakang lar ini ada sekat palang. Sekat palang seperti ini ya. Ada tarik dalam untuk memandu. Jadi tarik dalamnya ini ada 4 guys. 1 2 3 4 ya. Di ujung 1. Jadi ini bangunan ini sudah sesuai dengan standar keinginan burung ya. Kenapa saya katakan demikian? Pertama tata ruang sudah sesuai. Suhunya juga sudah stabil, penggunaan pipa ventilasi sudah sesuai arahan. Jadi jarak 4 meter ini cukup 3 pipa ventilasi ya. Dan posisinya itu tinggi per lantai. Apabila tinggi per lantai 3 meter, posisinya dia ada di tengah seperti ini. Ini sama persis dengan RB pribadi saya yang ketiga ya. Jadi buat teman-teman kalau membangun RBW, posisi pipa ventilasi ini tinggi bagi 2 tinggi ruangan. Jadi kalau 2 meter, ya kalau 2 meter posisinya di sini. Ya. Kenapa demikian? Karena selain tekanan udara yang berlebihan, intensitas cahaya juga dari pipa sangat mempengaruhi perkembangan gedung. Ada juga yang biasa pasang ya, siripnya di sini. Siripnya di atas.
ventilasinya ada di sini, sehingga cahaya yang dari pipa ventilasi ini membias ke sirip. Dia membias ke sirip, jadi burung kurang merasa nyaman. Jadi perkembangannya lumayan lambat. Sehingga ujung-ujungnya minta direhab ya. Padahal kesalahannya cuma di situ, guys. Dengan settingan volume juga. Oke, lanjut lagi. Kita ke lantai 2. Ayo. On perdana maghrib. Oke. Kita ke lar dulu, guys. Kita kelar dulu. Jadi makin ke atas seperti biasa, larnya makin kecil. Karena kita coba menahan intensitas cahaya yang berlebih dari LMB, dari void. Jadi di sini ukuran 80x90 teknik 3 suara, anti galau, pink refleks 3 dan indah bayangan. Formasi sama, formasi 212 saling berhadapan. Di sini tidak memungkinkan kita menggunakan formasi 323 ya. Tidak memungkinkan di sini karena ini cuma lebar 3 meter. 6 meter dibagi 2, berarti 3 meter di sini, 3 meter di ruangan sebelah. Jadi formasi kita gunakan 212. Ayo. Tarik dalam, 1, sama ya. Jadi tidak ada saya sembunyikan, makanya saya sering mengulang-ulang kata yang sama. Karena banyak yang tidak paham dengan penjelasan saya. Jadi selalu saya ulang-ulang kata-kata yang sama. Ya, oke, ini. Tarik dalam, ini tarik dalam lagi, ini tarik dalam lagi di belakang. Jadi ada 4 tarik dalam ya, di sana, di ujung. Ini dilapisi karpet seperti ini bertujuan apabila suatu saat nanti anakan yang baru belajar terbang tidak langsung terjatuh di lantai. Dia langsung mencengkeram ke sini, ya, sampai otot sayapnya kuat dan terbang keluar. Kalau licin, biasa langsung jatuh dan tidak bisa terbang lagi, itu biasa burung mati. Ayo lanjut, guys. Alhamdulillah kita berada di lantai 3. Jadi poinnya ini berukuran 4x3, guys ya. 4x3 loss, bisa teman-teman lihat. Poinnya 4x3 loss, tidak ada tarik void di sini, semua posisi tarik ada di lar ya. Untuk tata ruang masih sama. Teknik bagi dua ruangan, terus sekat palang. Jujur ya, saya lebih suka ukuran gedung seperti ini, ukuran 6x12. Ini ukuran yang paling saya suka sekali, guys, karena kalau dibagi di ruangan, burung betul-betul merasa tersekat. Jadi makin cepat perkembangan RBW kita, ya. Kalau dibandingkan, kalau disuruh pilih ya, saya pilih yang 8-12 atau 6-12. Saya lebih pilih 6-12. Itu kalau saya ya. Tapi kalau tidak ada pilihan, saya pilih 8-12. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke lantai terakhir. Setelah itu kita on perdana. Nanti bantu ya. Iya. Bantu matikan lampu. Ini wajib ini, awas. Jangan dilupa ini. Iya. Lampu dengan turunkan tangga. Semua tangga. Iya. Oke, ini lantai terakhir yaitu lantai 4. Yang lebih mantap lagi karena selain tata ruang yang bagus ya, suhu stabil, siripnya juga mantap sekali, guys. Ini lebarnya nih kalau tidak salah hampir 25 ya, 23 ya, berapa ini pak? Besaran 25. 25 ya, ush, mantap sekali. Kayu apa ini pak? Campur yang di atas ini kayu sengon. Oke, kayu sengon juga ada. Apalagi campurannya? Bunga. Kayu bunga ada juga. Yeah. Oke, guys. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tata ruang tidak ada yang saya sembunyikan kepada teman-teman semua. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Andi Supar atau ketua pasti ada yang disembunyikan. Kenapa binaannya rata-rata sukses semua? Tidak ada yang kita sembunyikan dari tata ruang ya. Nah, ini beliau saksinya. Ini binaan kita juga di Kalimera ya. Bagaimana ya? Tidak ada yang disembunyikan, semua yang saya cerita di sini real ya. Tidak ada trik-trik yang bagaimana. Intinya apa yang saya jelaskan itu yang sebenarnya ya. Tekniknya juga di sini tekniknya sama, yaitu teknik 3 suara, anti galau, pick recipe 3 dan indah bayangan. Ini LMB-nya, guys, coba. Wah, LMB-nya. Di situ sudah dipasang jarum ya. Oke. Okay. Jadi saya berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua. Saya baru dapat lagi masukan ya.
Selama ini saya selalu jelaskan mengenai teknik pemasangan jarum di LMB agar tidak diserang hama burung hantu. Jadi ada yang video yang ada yang mengirimkan saya video bahwa sudah pasang jarum tapi burung hantu masih masuk ke dalam, masih nongkrong di LMB ya. Ternyata begini guys, saya baru dapat juga masukan dan saya juga yang mengalaminya sendiri ya. Ternyata pemasangan jarum itu harus rapat. Pemasangan jarum itu harus rapat ya. Ataupun ada celah paling berapa mili saja. Jangan jangan terlalu jauh celahnya, karena apabila celahnya terlalu jauh pemasangan jarum, secara otomatis burung akan menginjak dan bisa jadi membengkokkan mata jarumnya. Jadi usahakan itu pasang jarum harus rapat. Kalau perlu semakin banyak jarum semakin bagus. Saya perhatikan di RB pribadi saya yang kelima ya. Lebar LMB-nya itu kurang lebih 1 meter setengah kali 1 meter. Tapi memang pemasangan jarumnya rapat ya, tidak ada celah. Sehingga burung hantu yang nongkrong begitu stengger di LMB langsung pergi. Kaget ya. Tetapi kalau pemasangannya ada jarak seperti ini, pasti akan tembus dan pasti burung hantu tetap akan nongkrong di LMB. Karena kaki burung hantu itu sangat kuat. Dia bisa menggeser jarum ya. Dia bisa menggeser jarum. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau pemasangan jarum harus rapat. Semakin banyak jarum semakin bagus ya. Oke, itu berbagi pengalaman. Karena bukan dari saya juga, dari teman-teman yang katanya, Pak Ketua, semenjak saya pasang jarum yang banyak, alhamdulillah burung hantu tidak tembus lagi. Kalau dikasih sedikit, katanya burung hantu tembus. Dia sempat nongkrong di LMB. Nah, itu ya pengalaman ya. Oke, sudah cukup Pak ya. Kita tutup videonya. Besok kita setting RBW-nya yang ada di Kalimera. Iya, iya. Kita pakai ampli rakitan ya. Oke, alhamdulillah kita doakan semoga RBW yang kedua milik Pak Haji sukses seperti RBW yang pertama ya. Yang 1 meter setengah kali 10 meter ya. Yes. Wih, luar biasa. Katanya Pak Haji tadi, Pak Haji panen berapa? 1 kilo setengah. Itu ngeri sekali guys ya. Alhamdulillah. Oke. Semoga 4 bulan ke depan RBW ini sukses ya. Mengikuti jejak dengan RB yang pertama. Kita tutup videonya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. SP anti galau. Mantap, mantap. Cuma segitu. Mana? Ini terang loh juga. Harus itu mah dari mana salah deh macam lotong. Wei, cuma nak ni orang yang nanti suka ni malu lotong. Tadi tan ni Cina ya? Ya lagi nape mak? Kira permana kar? Ini rumah tu kena sedikit perwenya. Tidak naik seter dah tak masuk nasi tadi masih dia. Minta ruatan nasi ya semua. Mana dah naik sepuluh kini? Ini boleh. Jangan kau sen. Birahi-birahi gitu, birahi. Aku ada jiwa kemarin gue. Sama lu gati. Aku hero. Ini tuh dia muter lah deh. Gue.
Ini adalah separa masuk.